بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami' As-Saghir dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-861. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'dzarallah, Allah telah mencabut udzur ilamri'in kepada seseorang akhara ajalahu, yang Allah telah mundurkan usianya, hatta balagha, sehingga dia mencapai sittina sanah, 60 tahun. Maksud hadis ini adalah orang kalau sudah mencapai usia 60 tahun itu mestinya sudah bisa berpikir yang benar, sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat-maksiat. Maka kalau ada orang 60 tahun tidak beriman kepada Allah, nah nanti tidak akan punya udzur. Udzur apa lagi yang dia sampaikan kepada Allah? Ya Allah, Engkau belum memberi saya usia panjang sehingga saya tidak mendengarkan pengajian. Enggak mungkin orang sudah sampai 60 tahun. Orang-orang usia muda saja masih sudah banyak yang menghadiri pengajian, misalnya begitu. Nah, maka maksudnya adalah usia 60 tahun ini mestinya orang sudah bisa memperbaiki diri sehingga tidak seperti orang-orang yang usia di bawah tersebut. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa usia 60 tahun itu adalah usia rata-rata mendekati kematian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tegas, "A'maru ummati ma bainas sittina ila sab'in." Usia umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu dhalik, yang paling sedikit adalah yang lebih dari 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Ini untuk yang 60 tahun ya, peringatannya hadis ini. Adapun untuk yang 40 tahun, maka saya temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin perkataan yang sangat bagus dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tafarraga lil'ibadah. Beliau mengatakan, naqalu, para ulama menukil, anna ahlal Madinah, bahwasanya penduduk Madinah, kanu idha balaga ahduhum 40 sanah, apabila mereka sudah mencapai usia 40 tahun, tafarraga lil'ibadah, maka dia memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak mikir macam-macam masalah dunia. Tapi tolong jangan disalahpahami ya. Kalau begitu pekerjaan ditinggalkan, tidak. Silahkan tetap bekerja mencari nafkah, tapi marilah pikirannya difokuskan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan uang pun kita bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Uang yang banyak dikumpulkan, tapi setiap ada kesempatan amal soleh, membangun masjid, pesantren dan sebagainya, anak yatim dan sebagainya, kita bisa ikut andil. Nah, ini berarti fikirannya sudah fikiran ibadah meskipun dia mengumpulkan harta yang banyak. 862. I'ridu, tampakkanlah alaiya kepada saya ruqakum, ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa, tidak ada masalah birruqa, dengan ruqyah, ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak ada padanya kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa di dalam Islam boleh kita meruqyah orang yang sakit. Ruqyah itu artinya mengucapkan jambi-jambi, ucapan-ucapan untuk kesembuhan orang sakit tersebut. Yang kedua, menunjukkan bahwa ruqyah ketika mengandung kesyirikan maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak mengandung kesyirikan maka diperbolehkan. Tapi ringkasnya saja menurut para ulama,
bahwasanya ruqyah itu diperbolehkan ketika dia memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, bahwasanya dia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala atau doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meruqyah dengan Quran boleh, meruqyah dengan doa boleh, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, tidak mengandung kesyirikan. Ini hadisnya. Syarat yang ketiga, kalimatnya bisa dipaham. Ketika kalimatnya tidak bisa dipaham, maka tidak boleh. Karena itulah yang dimaksud oleh para ulama, tidak boleh ruqyah kecuali dengan bahasa Arab. Itu maksudnya untuk orang-orang Arab. Bukan berarti orang Indonesia ruqyahnya juga wajib bahasa Arab. Tidak. Itu salah paham terhadap penjelasan ulama. Maksudnya tidak boleh ruqyah dengan selain bahasa Arab karena tidak paham maksudnya apa. Adapun kalau kita orang Indonesia, justru malah tidak boleh meruqyah dengan bahasa Arab ketika tidak mengetahui maknanya. Tapi kalau maknanya jelas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti isinya doa kebaikan, tidak ada masalah. Karena itu kalau mau meruqyah seseorang, saya sarankan dua. Pertama, kita meruqyah dengan Al-Qur'an. Karena ada hadis mengatakan alaikum bisyifaaini. Selalulah menggunakan dua kesembuhan, yaitu al-asal, madu, wal Qur'an, dan Al-Qur'an. Ini bukan sabda Nabi, tapi riwayat atau perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, malah hadisnya dhaif. Nah, maka Ibnu Mas'ud berpesan, selalulah menggunakan Quran untuk ruqyah, untuk kesembuhan, demikian juga madu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau meruqyah seseorang, maka ruqyahlah dengan ruqyah yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bismillahi arqiq wallahu yashfiq. Dengan nama Allah saya meruqyah engkau, dan Allah lah yang akan menyembuhkan engkau. Dua kalimat ini sudah cukup untuk meruqyah orang. Sakit apapun, sakit gigi, kita pegang gigi anak kita yang sakit, bismillahi arqiq wallahu yashfiq. Tidak bisa makan karena tenggorokannya apa sakit misalnya, atau ada apa penyakitnya di situ, nah, dipegang, bismillahi arqiq wallahu yashfiq. Ini sudah jelas bolehnya. Kenapa? Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau digabungkan lebih bagus lagi, ruqyah dengan Al-Qur'an, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tambahi bismillahi arqiq wallahu yashfiq. Dan meruqyah orang ini termasuk satu adat ulama salaf yang sekarang tidak banyak dilakukan orang. Seringkali orang sakit itu pikirannya langsung obat, obat kimia. Paling bagus tidak seperti itu. Kita meruqyah dulu. Kalau ruqyah ternyata tidak mengatasi, masih sakit, nah perlu obat, silahkan beli obat. Tapi kalau ruqyah saja sudah cukup, sudah ruqyah saja. Rasulullah mengajarkan kepada kita ruqyah-ruqyah yang sangat banyak. Contohnya dulu yang pernah kita baca bersama-sama, tempat yang sakit dipegang, bismillah tiga kali, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diangkat. Kemudian tempelkan lagi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, diangkat lagi sampai 7 kali. Nah, itu juga ruqyah seperti itu. Tapi yang gampang itu tadi ya, bismillahi arqiq wallahu yashfi. Maka tolong ruqyah ini dihidupkan kembali, kebiasaan ruqyah ini ya. Setiap sakit kita gunakan ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 863. A'ridu, berpalinglah kalian, anin nasi, dari mana manusia. Alam tara, tidakkah kau tahu, annaka, bahwasanya engkau, inibtaghaita, jika engkau mencari, arribata, kecurigaan, finnasi, pada manusia, afsadtahum, maka engkau merusak mereka, au kita, atau engkau nyaris, tufsiduhum, merusak mereka. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Yang dimaksud berpaling dari manusia, maksudnya adalah tidak mencari kesalahan-kesalahan manusia. Ada orang ngomong tentang kita, enggak usah dicari-cari siapa yang ngomongin kita tadi itu, enggak usah. Karena kalau kita tahu orang mengomongin kita, siapa fulan orangnya, malah kita kalau ketemu jadi enggak senang. Jadi hubungan malah jadi rusak. Maka enggak usah dipedulikan.
Yang penting kalau kita perbuatannya jelek diingatkan, maka kita terima saja, selesai. Ini. Tapi ketika ada orang menggunjingkan sesuatu yang baik, tidak ada masalah dalam agama, tidak usah diperdulikan. Maka tidak usah mencari kesalahan-kesalahan manusia, demikian juga tidak usah mencari siapa orang yang ngomongin jelek tentang kita. Karena kalau tahu malah justru perasaan kita enggak enak. Kalau perasaan enggak enak, yang dulunya ketemu berpapasan assalamualaikum, ini malah jadi tidak assalamualaikum. Yang dulunya berpapasan senyum, maka sekarang pura-pura enggak melihat. Itu gara-gara apa? Tahu bahwa dia ngomong tidak baik sama kita. Tapi kalau kita enggak tahu apa-apa, malah lebih selamat. Maka Rasulullah SAW ketika dilapori tentang seorang sahabat begini, 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 beliau mengatakan, enggak usah disampaikan kepada saya. Saya pengen hati saya keluar kepada kalian dalam keadaan hati saya selamat. Tidak merasa apapun terhadap siapapun. Nah, sehingga nyaman terhadap siapapun. Itu maksud hadis ini. Maka kalau setiap kecurigaan pada manusia kita lakukan kecurigaan kepada mereka, pasti kita akan merusak hubungan dengan mereka. 864. I'rif, ketahuilah adadaha, jumlahnya, wa wi'aaha, dan wadahnya, wa wika'aha, dan talinya. Thumma, kemudian, arifha, iklankanlah dia, sanatan, selama satu tahun. Fa inja'a, jika datang sahibuha, pemiliknya, maka serahkanlah, maksudnya gitu. Wa illa, dan jika tidak, fahiya, maka dia itu, kasabili malika, seperti kondisi harta kamu sendiri, maksudnya boleh kamu pakai. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang barang temuan. Di jalan kita nemukan HP. Nah, gimana HP ini? Boleh enggak dipakai? Di jalan kita nemukan dompet. Ternyata dibuka isinya duit. Boleh enggak dipakai? Rasulullah mengatakan, ketahuilah jumlahnya dan wadahnya dan talinya. Jadi dihitung duitnya berapa. Setelah kita hitung, oh ternyata 10 juta. Nah, ditulis ya, jumlahnya 10 juta. Kemudian wadahnya, dompetnya apa, warnanya, mereknya apa, nah, dicatat. Kalau zaman dulu kan wadah itu ada talinya. Nah, talinya warnanya apa, diperhatikan. Supaya nanti kalau ada orang mengaku saya pemiliknya, kita bisa mengetes apakah betul dia pemiliknya atau tidak. Maka tujuan mengenali ini adalah supaya kita bisa menjaga barang temuan tadi tidak jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki. Ada orang yang mengaku saya pemiliknya, nah, kita tes dulu. Kalau ternyata wadahnya tidak seperti yang kita miliki atau yang kita temukan, berarti bukan milik dia, jangan diserahkan. Kemudian disuruh untuk mengiklankan selama satu tahun. Mengiklankan selama satu tahun, zaman dulu dilakukan di tempat-tempat yang banyak orang, di pasar atau di luar masjid setelah Jumatan. Nah, Jumatan kan banyak orang ini. Nah, ketika orang-orang keluar dari masjid, kita mengiklankannya di luar masjid. Jangan di dalam masjid ya, tapi di luar masjid. Nah, siapa yang kehilangan barang, maka silahkan menghubungi saya. Saya menemukan barang. Jangan disebutkan ciri-cirinya, nanti semua orang akan mengaku. Nah, begitu ada yang mengaku, maka kita tanya dan kita tes apakah betul-betul dia memilikinya atau tidak. Ini hadis berlaku apabila barangnya barang yang mahal. HP misalnya harga 10 juta, ini mahal nih. Nah, maka disimpan, jangan langsung dimiliki. Kalau ternyata pemiliknya datang, kita disuruh nyerahkan. Kalau tidak datang setelah satu tahun, maka ini berarti menjadi harta milik kita. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa ini menjadi milikmu, tapi menjadi amanah. Artinya kalau suatu saat orangnya datang, meskipun sudah satu tahun kita iklankan, ya harus kita kembalikan. Ternyata dua tahun setelah itu orangnya datang, dia mengatakan, saya dulu tidak mendengar iklan dari antum, mendengarnya terlambat, saya pemiliknya. Nah, ternyata betul dia pemiliknya, serahkan. Kalau sudah kita jual gimana? Ya kita ganti harganya. Harganya berapa? 10 juta, kasih 10 juta. Ini kalau harganya apa? Istimewa atau mahal. Kalau barangnya barang yang remeh, maka tidak perlu diiklankan. Antum menemukan peci kayak begini di jalan. Nah, silahkan diambil. Enggak perlu diiklankan satu tahun, enggak perlu. Sulak buduk malah enggak bisa dipakai. Udah langsung aja dipakai, bismillah. Menemukan roti satu bundar gini. Nah, langsung diambil, bismillah, dimakan. Enggak apa-apa. Karena itu sesuatu yang murah. Apabila barangnya itu tengah-tengah, tidak terlalu mahal, tapi juga bukan barang remeh. Nah, maka di sini para ulama
mempunyai ijtihad. Ijtihadnya apa? Mari kita lihat di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ijtihad begini perlu kita perhatikan, Pak, karena kita bukan ulama dan kita tidak mungkin berijtihad. Rakhasa ba'du ahli al-ilmi idza kanat al-luqatah yasirah, apabila barangnya remeh, ayyan tafi'a biha, boleh dimanfaatkan, wala yu'arifuha, tidak perlu diiklankan. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, idza kana duna dinar, kalau barangnya itu di bawah 1 dinar, jadi enggak terlalu murah tapi juga enggak terlalu tinggi. Nah, maka gimana? Yu'arifuha qadra jum'ah, diiklankan cukup sekitar 1 Jumat. Ini pendapat Ishaq bin Rohuyah, temannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Tapi menurut saya, ya, kata-kata duna dinar, di bawah 1 dinar, ini enggak harus berlaku seperti ini karena ini hanya ijtihad. Ini tampaknya cocoknya untuk tempat-tempat yang memang 1 dinar itu dianggap banyak sehingga di bawahnya itu dianggap sedikit. Tapi kalau di tempat-tempat yang misalnya 100.000 saja dianggap banyak, maka harus diiklankan juga selama 1 tahun. Jadi tergantung di mana tempatnya. 1 dinar sekarang itu kan 4 juta, Pak. Nah, 4 juta di desa dengan di kota kan beda. 4 juta di kota mungkin dianggap biasa. Maka di bawah 4 juta, 3 juta misalnya, menurut beliau iklannya enggak usah 1 tahun, kelamaan. Udah sepekan saja. Nah, mungkin kalau di desa beda lagi, ya, 4 juta besar sekali itu, 3 juta besar sekali itu. Nah, maka tetap diiklankan selama 1 tahun. Ini ijtihad para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian 865. I'rifu, kenalilah ansabakum, nasab-nasab kalian. Tasilu, kalian akan menyambung arhamakum, rahim-rahim kalian, kerabat-kerabat kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya la qurba, tidak akan dekat, birrahim, terhadap rahim, terhadap kerabat, idza quti'at, apabila diputus, wa in kanat qaribah, meskipun kerabat itu sebenarnya sangat dekat, kakak beradik misalnya. Wala bu'da biha, dan tidak ada jauh pada kerabat, idza wusilat, apabila disambung, wa in kanat ba'idah, meskipun kerabat itu sebenarnya jauh. Yaitu misalnya ketemunya di mbah yang kedua atau di mbah yang ketiga, kerabat jauh, tapi kalau disambung jadi dekat. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung hubungan kerabat. Caranya gimana? Harus mengetahui nasab. Nah, maka kita kenali siapa saja anaknya mbah kita. Siapa saja anaknya dari anaknya mbah kita. Nah, sehingga nasabnya nyambung semuanya. Dan seperti ini tampaknya mulai sekarang ini sudah mulai berkurang orang-orang memperhatikan nasab terhadap kerabat-kerabat jauhnya. Hanya mengetahui kerabat dekatnya saja. Nah, sementara yang diajarkan oleh Nabi tidak seperti itu, tapi diketahui nasab yang jauh sebagaimana diketahui nasab yang dekat. Maka dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh kita untuk mempelajari siapa-siapa orang yang menjadi kerabat kita. Beliau mengatakan, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah siapa-siapa nasab kalian, ma tasiluna bihi arhamakum, sehingga kalian bisa menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat kalian. Karena sesungguhnya silaturahim itu menyebabkan cinta dalam keluarga dan menyebabkan banyak dalam harta dan menyebabkan panjang dalam usia. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka perlu ta'allamu, ya, perlu dipelajari. Mbah saya siapa, kemudian bapaknya mbah siapa, kemudian bercabangnya kemana saja. Ini bisa banyak seperti ini, Pak. Karena ketika saya pelajari dari keluarga ibu saya itu, ternyata cabangnya banyak. Gara-gara mbah yang atas, yang paling atas, itu ternyata istrinya 3. Nah, karena istrinya 3, cabangnya banyak sekali. Kita lanjutkan. 866. I'zil, singkirkanlah al-adha, gangguan, an tariqil muslimin, dari jalurnya kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau ada gangguan dari jalan kaum muslimin, kita hendaklah menyingkirkan, karena ini bernilai sedekah. Yang kedua, berarti kita dilarang untuk sebaliknya, jangan pasang gangguan pada jalannya umat Islam. Karena para ulama mengatakan, al-amru
bisyai'i nahyun an diddihi. Ini kaidah ini. Memerintahkan sesuatu berarti melarang dari yang sebaliknya. Memerintahkan untuk menyingkirkan jalan berarti larangan memasang gangguan pada jalan. Nah, maka hadis ini banyak dilanggar ini, Pak. Orang buat acara pernikahan nutup jalan, padahal jalannya jalan utama. Yang kalau ditutup orang jadi susah. Kalau jalan kampung kayak begini, jalurnya banyak, nah ditutup sementara nggak ada masalah, tidak mengganggu. Tapi jalur yang agak besar ditutup, ini mengganggu. Termasuk juga yang terjadi sering di Indonesia adalah membawa jenazah kemudian memakan jalan sampai habis. Ini tidak sepantasnya begini. Apakah jenazah perlu semua jalan itu? Kan tidak. Maka mestinya jenazah yang menggunakan jalan seperlunya saja, separuh jalan sudah cukup. Karena itu dulu di Solo ada seorang dari kalangan orang Arab berpesan bahwa kalau mati tolong ambulan saya yang membawa saya jangan sampai memenuhi jalan, katanya. Ini satu wasiat yang sangat bagus karena mengingat hadis ini, i'zilil adza an tariqil muslimin, jangan pasang gangguan pada jalannya kaum muslimin. Nah, di sini Nabi mengatakan tariqil muslimin, jalannya kaum muslimin. Adapun jalannya orang-orang kafir, apalagi kafir yang memusuhi kita, nah, biarkan aja. Ada duri, biarkan aja. Biar dia apa? Menginjak duri, enggak ada masalah. Ranjau-ranjau yang dipasang di jalanan untuk menyerang orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, nah, enggak ada masalah begitu. Karena ini hanya khusus tariqil muslimin, jalurnya kaum muslimin saja, ya. Tidak boleh mengganggu jalurnya kaum muslimin. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tolong kalau membuat acara-acara jangan di jalan, kecuali jika terpaksa menggunakan jalan dan harus dipertimbangkan jalannya yang mana yang ditutup. Kemarin saya lihat sangat bagus ketika Masjid Mujahidin Mantum mengadakan sholat id. Sholat idnya nutup jalan, tapi ternyata jalan yang ditutup itu yang timurnya masjid, itu jalannya kecil. Adapun jalan yang utaranya masjid itu jalannya agak gede, itu rame, orang-orang pada lewat situ. Itu seandainya ditutup, kasihan orang-orang yang lewat situ, akan bingung dia, karena biasanya lewat situ nggak tahu jalur yang lain. Tapi yang ditutup yang bagian timur, nah ini belokannya sangat banyak sehingga tidak mengganggu orang, insya Allah ta'ala. Ini satu sikap yang sangat bagus seperti ini. Perhatikan mana jalan yang semestinya ditutup, mana yang tidak ditutup. 867. I'zil anha, azillah kepada istrimu, in syi'ta, jika kamu mau. Fa innahu, karena sesungguhnya sayatiha, akan datang kepada dia, ma quddira laha, apa yang telah ditakdirkan terhadapnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Anha ini boleh istri, boleh juga apa? Budak perempuan. Jadi hadis ini bicara tentang apa hukum melakukan azl terhadap istri atau terhadap budak ketika kita mengumpulinya. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan azl itu boleh berdasarkan hadis ini. Azl itu apa? Menumpahkan sperma tidak pada rahim, itu azl. Tujuannya apa? Supaya tidak hamil. Nah, maka orang hubungan tapi tidak pengen hamil, hukumnya apa seperti itu? Itu dibahas oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh, karena di sini Nabi mengatakan in syi'ta, kalau kamu mau silahkan, berarti enggak apa-apa. Hadis yang lain menunjukkan bahwa azl itu haram hukumnya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutnya sebagai al-wa'du al-khafiyu. Ya, hadisnya enggak ada dalam Jami'us Shaghir, tapi ada dalam Bulughul Maram. Melakukan azl itu sama dengan mengubur hidup-hidup seorang bayi, tapi menguburnya samar-samar. Kalau orang jahiliyah dulu kan menguburnya terang-terangan. Bayi ditunggu lahir, begitu lahir dilihat, wah ini cewek, langsung dipendam pada tanah, hidup-hidup. Nah, melakukan azl kata Nabi itu sama dengan mengubur bayi hidup-hidup, tapi secara samar. Nah, disamakan dengan itu berarti hukumnya apa? Haram, sama-sama haram. Pendapat yang ketiga mengatakan, dan ini pendapat mayoritas para ulama, karena hadis satu mengatakan boleh, hadis lainnya mengatakan tidak boleh, maka diambil jalan tengah. Berarti hukumnya apa? Makruh. Makruh seorang suami melakukan azl terhadap istri. Kecuali kalau dia minta izin kepada istrinya. Karena melakukan azl berarti mengurangi haknya istri. Kalau istri mau, tidak ada masalah, tidak makruh lagi. Jadi makruhnya hilang ketika apa? Diizini oleh pemilik haknya.
Tapi sepantasnya seseorang itu tidak melakukan azl. Kenapa? Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita hubungan intim itu, Allah mengatakan wabtaghu ma kataballahu lakum. Surat Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna, kumpulilah istri, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya anak. Hubungan tujuannya apa? Supaya punya anak. Karena anak ini akan menjadi pahala untuk kita. Dia sholat, pahala ngalir sama kita. Dia ngaji, pahala ngalir sama kita. Kalau dia berbuat dosa, dosanya enggak ngalir, Pak. Enaknya punya anak begitu. Kalau dia melakukan kebaikan, pahalanya apa? Ngalir. Kalau melakukan dosa, pahalanya tidak ngalir. Kecuali kalau yang ngajari dosa bapaknya. Bapaknya suka judi, akhirnya anaknya ikut-ikutan judi. Nah, dosanya ngalir sama bapak karena dia ngajari. Bapaknya suka mabuk, akhirnya anaknya ikut-ikutan. Melihat bapaknya mabuk, dia ambil, dia minum. Ya, bapaknya ikut dosa, ngajari dosa. Tapi kalau dia tidak mengajari dosa, maka dosa anak tidak ngalir kepada bapak sama sekali. Karena itu sepantasnya tidak melakukan azl, kecuali memang jika terpaksa. Ya. Misalnya setelah sesar dan sebagainya, disuruh untuk tidak hamil dulu, pakai azl tidak ada masalah. 868. I'ti, berikanlah, atau a'ti, berikanlah, kulla suratin, setiap surat, hadzaha, bagian dia, minar ruku'i was sujud, berupa ruku' dan sujud. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Hadis ini ditafsiri dengan tiga tafsiran. Tafsiran yang terkenal, berikanlah setiap satu surat bagian ruku' dan sujudnya. Artinya kalau kita salat satu rakaat itu isinya satu surat. Jangan dipotong hanya mengambil rukuk pertama atau hanya mengambil apa? Separuh surat. Maka perintah ini hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja, afdoliyah saja. Paling bagus satu kali kita berdiri, maka kita membaca satu surat lengkap. Nah, setelah itu diberikan bagian rukuk sujudnya. Tapi tidak wajib, karena Nabi pernah melakukan salat maghrib, rakaat pertamanya membaca surat Al-A'raf bagian pertama, kemudian rakaat keduanya membaca surat Al-A'raf bagian terakhir. Jadi satu surat dibagi dua rakaat. Maka berarti boleh seperti itu. Maka ulama salaf zaman dulu di masa Nabi SAW, rata-rata mereka kalau sudah membaca satu ayat dari suatu surat itu dilanjutkan terus, Pak, sampai terakhir, Pak. Makanya wajar dulu ketika Mu'ad bin Jabal mengimami salat Isya, makmumnya ada yang mundur satu. Kenapa? Dia baca surat Al-Baqarah. Dan biasanya zaman dulu, pokoknya kalau sudah baca satu ayat, maka lanjut terus sampai akhir. Nah, maka dia langsung mundur. Kenapa? Tahu, wah ini pasti sampai akhir yang Al-Baqarah. Baqarah sampai akhir, bayangkan, Pak. Nggak kuat dia, akhirnya dia mundur. Yang lain-lainnya ya sabar. Karena apa? Wah ini imam saya. Nah, gimana lagi? Tapi yang satu ini dia nggak terima dia. Di imami Al-Baqarah nggak kuat saya. Akhirnya dia mundur. Akhirnya Nabi malah marah kepada imamnya gara-gara memberatkan terhadap para jemaahnya. Maka seperti yang saya lakukan tadi, itu saya tidak menggunakan hadis ini ya. Karena saya membaca cuma separuh rukuk dalam satu rakaat. Kemudian berikutnya separuh rukuk lagi. Nah, coba saya teruskan sampai Maryam. Ini jam berapa selesainya? Sampai selesainya surat Maryam tadi. Enggak akan selesai sampai jam 8 nih. Memberatkan kepada antum semuanya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kalau kita membaca satu surat, maka setelahnya kita melakukan sholat sunnah dua rakaat. Habis itu membaca lagi satu surat, kemudian sholat sunnah dua rakaat, membaca satu surat lagi, sholat sunnah dua rakaat. Dengan begitu kita menggabungkan antara dua amal kebaikan, membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Nah, ini bisa dipraktekkan untuk tilawah kita masing-masing, tilawah keseharian. Tapi ini kalau untuk surat-surat pendek lumayan ini, Pak. Adduha sholat, insyirah sholat, sholat terus nih. Untuk surat-surat yang panjang ya nggak ada masalah. Al-Baqarah selesai, mau lanjut Ali Imran jangan langsung lanjut. Sholat dua rakaat. Sholatnya sholat apa ya? Sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak. Kemudian tafsiran yang ketiga, rukuk dan sujud ini maksudnya ditafsiri dengan maksudnya khusyuk dan tadabbur. Artinya bacalah setiap surat itu dengan khusyuk dan tadabbur. Dan inilah cara membaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membaca dengan cepat-cepat.
Kalau manusia seringnya kan bacanya terlalu cepat, kemudian mencari halaman terakhir kapan gitu, ya. Ditunggu halaman terakhirnya kapan, kok enggak rampung-rampung. Atau melihat jam ketika tadarus, jam piro ora rampung-rampung. Nah, kalau Nabi enggak begitu. Membacanya betul-betul khusyuk, tadabur, sehingga fokus terhadap apa yang beliau baca. Nah, ini termasuk sunnah baca Quran yang jarang dilakukan orang. Baca secara tadabur dan khusyuk. Salah satu kiai saya, kalau membaca Quran itu seperti orang sedang berada di depan gurunya, sehingga dia tidak bergerak sama sekali. Quran ditaruh di depan gini, kemudian dia seolah-olah setor kepada gurunya, khusyuk sekali, seolah-olah seorang murid sedang berada di depan gurunya. Masya Allah, ini satu sunnah Nabi yang sangat bagus sekali untuk dilakukan dalam membaca Quran, karena jarang orang melakukan seperti itu. Maka tolong kalau tadarus jangan ngobrol. Tadarus ngobrol itu berarti tidak memberikan bagian rukuk dan sujudnya, tidak memberikan tadabur dan khusyuknya. Berikan khusyuk. Itu tiga tafsiran untuk hadis ini. Kita lanjutkan. 869. A'tu, berikanlah al-ajir, pegawai, ajrohu, upahnya, qabla, sebelum, ayyajifa, kering arokuhu, keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyegerakan pemberian upah terhadap pekerja setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan selesai, keringat masih bercucuran, nah langsung dibayarkan. Kenapa? Karena bayaran ini kan ganti dari kerja badan dia. Kerjanya sudah selesai, berarti apa? Mestinya dibayar. Seperti kalau kita membeli roti kan juga begitu. Rotinya dikasih, maka uangnya kita berikan. Nah, pekerjaan juga begitu. Dia itu menjual jasa, jasanya dengan tubuhnya. Tubuhnya sudah bekerja, pekerjaannya sudah selesai, maka langsung dibayar. Tapi ini tidak wajib seperti ini. Ini sunnahnya seperti itu, disegerakan. Okay? Maka memberikan gaji kepada tukang harian itu juga bagus. Tidak harus apa? Pekanan. Rata-rata kan pekanan, Pak. Nah, seandainya harian enggak ada masalah. Memberikan pesan kepada tukangnya, nanti kalau sudah selesai kerja, sebelum antum mandi, apa namanya, turun dulu atau apa, datang dulu, nanti saya bayarkan, supaya membayar gajinya sebelum kering keringatnya. Ini tidak wajib ya, tapi adalah satu kebaikan apabila dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 870. Waktu itu aku diberi khamsan, lima perkala, lam yu'tahunna, yang tidak diberi kelimanya, ahadun, seorang pun, minal anbiya, dari para nabi, qabli, sebelum saya. Yang pertama, nusirtu, aku ditolong, birru'bi, dengan rasa takut, masirata syahrin, selama perjalanan satu bulan. Dalam riwayat yang lain, dua bulan. Dan itu tidak bertentangan, karena maksudnya satu bulan ke depan dan satu bulan ke belakang. Jadi nabi berada di satu tempat. Nah, sejauh perjalanan satu bulan ke depan itu musuh-musuh sudah pada ketakutan semuanya. Ini wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waju'ilat, dan dijadikan li untuk saya, al-ardu, tanah, masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan alat bersuci, yaitu tayamum. Fa ayyuma rajulin, maka siapapun orang, min ummati, dari umatku, adrokat hussalah, mendapatinya waktu salat, falyusalli, maka hendaklah dia salat. Artinya boleh sholat dimanapun juga, tidak harus di masjid. Panjenengan sebagai petani, ketika sedang menanam padi ternyata adzan. Nah, tapi pekerjaan masih banyak, apakah harus ditinggalkan? Tidak. Antum sholat di sawah, gak apa-apa. Sholat berjamaah tidak wajib apabila ada udhurnya. Nah, ini termasuk udhur menurut sebagian ulama, boleh. Maka sholat di sawah boleh, ketika ada pekerjaannya masih banyak. Tapi kalau antum istirahat, salat ke masjid lebih utama lagi. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untuk saya ghanimah-ghanimah, wa lam tahilla li ahadin qabli, dan tidak halal untuk seorang pun sebelum saya. Jadi dulu para nabi kalau perang mendapatkan ghanimah dikumpulkan. Kalau sudah terkumpul, api dari langit datang membakar. Kalau sudah terbakar berarti sudah qabul, sudah diterima oleh Allah. Nah, kemudian Allah melihat umat akhir zaman itu imannya lemah, maka Allah membolehkan umat akhir zaman untuk mengambil harta ghanimah. Diambil seperlimanya, diberikan kepada Baitul Mal, nah sisanya kemudian dibagi-bagi untuk peserta perang.
Yang keempat, wa utitu syafa'ah, dan saya diberi oleh Allah untuk memberikan syafa'at, maksudnya syafa'at uzma, syafa'at terbesar di akhirat kelak, dan itu sudah pernah kita bahas. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu, dan seorang nabi yub'atsu, diutus ila qaumihi khassah, kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu, dan aku diutus ilan nasi, kepada para manusia, ammah, secara umum, yaitu seluruh manusia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang sesuatu yang disebut sebagai khasa'is. Khasa'is itu kekhususan, keistimewaan yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya khasa'is. Khasa'is untuk nabi ringkasnya ada bermacam-macam. Satu, ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada selain beliau. Dua, ada kewajiban-kewajiban yang tidak diberikan kepada selain beliau. Ada larangan-larangan yang tidak dilarangkan kecuali kepada beliau. Ada kebolehan-kebolehan yang tidak boleh untuk selain beliau. Berarti khasa'is ada empat. Nah, di sini bicara tentang khasa'is yang maksudnya adalah keistimewaan-keistimewaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Di sini beliau mengatakan lima. Tapi kalau kita kumpulkan semuanya, totalnya ada 11 khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini menyebutkan 5, masih ada 6 sisanya yang lain. Insyaallah kita pelajari di waktu yang lain pada hadis yang akan datang insyaallah taala. Kemudian kita lanjutkan 871. Waktu itu aku diberi 70 ribu min ummati, dari umatku, yadkhuluna al-jannah, mereka masuk ke dalam jannah, bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka, kal qamar, seperti bulan, lailatul badr, pada malam purnama. Qulubuhum, hati-hati mereka, ala qalbi rajulin wahid, pada hatinya satu orang. Maksudnya hati mereka sama sehingga ukhuwahnya terjaga. Fastazattu, maka saya minta tambahan Rabbi kepada pemeliharaku Azza wa Jal. Fazadani, maka Allah menambah kepada saya ma'akulli wahidin, bersama setiap satu orang dari 70 ribu tadi, 70 alfan, 70 ribu yang lain yang juga masuk jannah tanpa hisab. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kita berharap kepada Allah karena sudah membaca hadis ini, kita dimasukkan oleh Allah dalam 70 ribu orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. 70 ribu kali 70 ribu. Berarti berapa ini Pak? 4,9 miliar. Yang masuk jannah tanpa hisab adalah 4,9 miliar. Demikian dihitung oleh para guru-guru, nggih. Wallahu a'lam. Coba antum hitung, nggih. Ini kan 70.000 dikali 70.000, nggih. Jatuhnya itu katanya, nah begitu, nggih. Tapi sebenarnya dalam Musnad Ahmad saya temukan tidak hanya 4,9 miliar saja. Dalam Musnad Ahmad disebutkan wa zadani thalatha hasayatin. Setelah 70 kali 70 tadi, kemudian Allah menambah kepada saya 3 cawukan. Ya, Allah mencawuk dari ahli neraka. Masukkan Allah mencawuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, bukan dari neraka ya. Mohon maaf. Ya. Kemudian dicawuk lagi. Nah, berarti berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana caranya supaya kita termasuk orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab? Salah satunya harus tawakal penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan minta diruqyah orang. Tolong saya diruqyah, jangan. Itu berarti kurang tawakal. Meruqyah diri sendiri silakan, tapi minta diruqyah orang tidak usah. Kalau ditawari diruqyah enggak apa-apa. Kamu mau saya ruqyah? Mau, kan tidak minta kan. Tapi meminta tolong saya diruqyah, enggak. 872. Waktu itu saya diberi fawatihal kalim, pembuka-pembuka ucapan, fawatihal kalam, wa jawami'ah, dan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang singkat dan padat, wa khawatimah, dan penutup-penutup ucapan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah sahih. Maksudnya fawatihul kalam itu adalah kefasihan dalam bicara ketika memulai pembicaraan. Adapun khawatimal kalam itu adalah
kefasihan dalam bicara ketika mengakhiri pembicaraan. Jadi Nabi kalau bicara itu bicaranya singkat, padat, bagian awalnya menarik, bagian akhirnya menarik. Fasihnya bukan main. Sehingga orang yang mendengarkan ceramah Nabi, begitu Nabi selesai itu pengen tanduk lagi, pengen tambah lagi. Seperti orang yang makan belum kenyang, Pak. Orang makan belum kenyang, perasaannya, Pak, pengen nambah lagi. Nah, kayak begitu mendengar ceramahnya Nabi. Kalau ceramah selain Nabi, tidak begitu. Nah, ceramah saya, antum mendengarkan lama ngantuk. Gitu. Karena tidak diberi fawadihul kalam. Nah, tidak bisa disalahkan saya, karena memang saya bukan seorang Nabi. Awalnya menarik, akhirnya tambah ngantuk meneh. Ya, enggak ada masalah, manusia begitu. Tapi intinya adalah, Rasulullah SAW memang diberi oleh Allah kefasihan yang luar biasa, sehingga orang-orang sangat tertarik mendengar ceramah Rasulullah SAW. Saking fasihnya Nabi, kadang-kadang Nabi itu ceramah itu orang langsung masuk Islam saat itu juga. Ada orang datang mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang mengatakan engkau gila. Saya ini tabib, saya bisa melenyapkan gilanya seseorang yang gila. Kalau mau saya obati. Maka mendengar itu Rasulullah bertanya, sudah selesai ucapanmu? Sudah. Nah, beliau kemudian ganti ceramah, karena dia ceramah kan? Nah, beliau ganti ceramah. Begitu beliau ceramah, maka orang itu langsung mengatakan, saya sudah sering mendengar para syair, sudah sering mendengar ucapan-ucapan pujangga, tidak ada yang sebaik ucapan kamu. Akhirnya langsung syahadatan masuk Islam. Satu kali ngomong masuk Islam, Masya Allah. Ini fasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 873. Waktu itu aku diberi makanan Taurat sebagai ganti dari kitab Taurat, As-Sab'at Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, yaitu dari surat Al-Baqarah sampai dengan surat At-Taubah. Loh, At-Taubah kan surat yang ke-9, ya, karena surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu dianggap satu surat. Nah, sehingga dari Al-Baqarah sampai At-Taubah dengan Al-Anfal yang digabung satu surat tadi, itulah 7 surat yang panjang. Wa utitu, dan aku diberi makan Zabur sebagai ganti dari kitab Zabur, Al-Mi'in, surat-surat yang ayatnya di atas 100, 101, 105, 110. Wa utitu, dan aku diberi makan Al-Injil sebagai ganti dari kitab Injil, Al-Mathani, surat-surat yang isinya 100 atau di bawahnya 199, 50, itu Mathani. Wa fuddiltu, dan aku diberi kelebihan oleh Allah, bil mufassal, dengan surat-surat mufassal, yaitu dari Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Jadi Al-Qur'an 30 juz ini sudah mewakili dari semua kitab suci sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, nah kemudian ada Qur'an. Qur'an ini sudah mewakili kitab sebelumnya. Karena kalau dulu mereka dapat Taurat, maka Rasulullah dapat Sab'ut Tiwal. Itu sudah sama isinya, membandingi, sebanding. Kalau dulu mereka dapat Injil, maka Nabi mendapatkan Mi'in. Kalau dulu mendapatkan Mathani, ya. Kemudian kalau dulu mereka mendapatkan Zabur, maka Nabi mendapatkan Mi'in. Maka dari situlah kemudian para ulama memperhatikan tentang surat-surat mufassal ini untuk dihafalkan. Karena ini merupakan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu di masa salaf, anak-anak itu disuruh menghafal surat-surat mufassal, sehingga mereka belum balig sudah menguasai surat mufassal. Berarti dari surat Al-Hujurat kemudian masuk juz 27, 28, 29, 30. Minimal hafal 4 juz lebih sedikit, Pak. Anak-anak kecil, Ibnu Abbas misalnya, dia ditinggal mati oleh Nabi usianya 13 tahun, itu sudah selesai mufassal. Maka kalau kita bisa mendidik anak-anak kita seperti ini, bagus. Kita sudah terlanjur, sudah tua, belum banyak hafal. Ya sudah, untuk generasi berikutnya tolong dididik anak-anak kita sebisa mungkin sebelum mereka balik, sudah hafal apa? Al-Mufassal. Sudah hafal dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas. 874. Waktu itu aku diberi hadihil ayat, ayat-ayat ini, min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, mingkan zin, dari simpanan atau dari gudang, tahtal arsy, di bawah singgasana Allah. Lam yu'taha, tidaklah diberi akan surat-surat ayat-ayat tadi nabiyyun qabli, seorang nabi pun sebelum saya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Yang dimaksud hadhil ayat, ayat-ayat ini bisa dua kemungkinan. Bisa yang dimaksud adalah dua ayat
dari surat Al-Baqarah yang akhir. Bisa yang dimaksud adalah tiga ayat yang terakhir. Karena kata-kata al-ayat ini jama', dan dalam bahasa Arab jama' itu minimalnya berapa? Tiga. Tapi sebagian ulama mengatakan jama' itu minimalnya dua. Nah, maka hadhil ayat, ayat-ayat ini bisa maksudnya adalah dua ayat terakhir, dan itu pendapat yang lebih populer. Bisa juga maksudnya adalah tiga ayat terakhir. Mulai dari apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, maka sebisa mungkin tiga ayat terakhir dari Al-Baqarah ini dihafalkan. Karena ini datangnya dari gudang di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan seterusnya sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, insyaallah nanti kita baca pada salat Isya insyaallah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak menganggap orang itu berakal kalau dia tidur malam sementara belum membaca tiga ayat ini, kata beliau. Artinya menurut beliau, sepantasnya orang yang berakal sebelum tidurnya membaca tiga ayat ini. Jangan sampai lepas. Dalam satu hari ini jangan sampai kita tidak membaca tiga ayat ini. Jadi setiap hari harus dibaca, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saking apa namanya besar fadilahnya tiga ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatani min akhiri surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari akhir surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Man qara'ahuma fi lailah, siapa membacanya dalam satu malam, kafatahu. Maka keduanya akan mencukupi dia. Mencukupi maksudnya menjaga. Jadi kita akan dijaga oleh dua akhir apa dua ayat terakhir dari Al-Baqarah. Minimal dua ayat. Kalau tiga ayat lebih utama lagi. Sebagaimana pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 875. A'ti, berikanlah wahai Asma. Wala tuki, dan janganlah kamu mengikat. Fayuka alaik, maka akan diikat terhadap kamu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maksudnya jangan mengikat itu, jangan mengikat wadah duit, yaitu jangan pelit untuk bersedekah. Zaman dulu duit itu dimasukkan dalam kantong dari kain, kemudian diikat. Nah, Nabi mengatakan, a'ti, berikanlah, infaklah, jangan kamu ikat. Karena kalau kamu ikat, maka Allah juga akan mengikat rezekinya, tidak diturunkan kepada engkau. Tapi kalau kita lepas, maka Allah akan memberikan apa? Ganti. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Surat Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Ini hadis disampaikan oleh Nabi kepada siapa? Asma. Asma ini adalah kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah dengan Asma itu sama-sama terkenal ahli sedekah. Kalau Aisyah begitu ada uang langsung dikelepas sedekahkan. Kalau Asma ada uang dikumpulkan. Kalau sudah banyak baru apa? Disedekahkan. Kalau Aisyah begitu datang sedekah, sedatang sedekah. Sampai-sampai ketika masa khilafah Muawiyah kalau tidak salah, beliau kirim uang kepada Aisyah. Karena istri-istri Nabi itu semuanya dijatah. Mungkin bulanan, mungkin tahunan, saya enggak ngerti. Begitu dikirim oleh Muawiyah uang segepok, maka semuanya langsung dibagikan. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Padahal waktu itu Aisyah sedang puasa. Nah, pas mau buka puasa, tidak ada duit yang digunakan untuk beli lauk. Masya Allah. Sampai segitunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita masih sangat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 876. U'tiya, diberi Yusuf, Nabi Yusuf, wa ummuhu, dan ibunya, syatrul husni, separuh dari kecantikan. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini maksudnya adalah bahwa Nabi Yusuf dan ibunya sangat ganteng dan sangat cantik sekali. Nah, ibunya siapa? Ibunya di sini menurut para ulama bukan ibunya langsung. Ibunya langsung kan berarti istrinya Nabi Yakub, bukan. Tapi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berarti siapa? Berarti Sarah nih, Sarah. Karena Nabi Ibrahim istrinya kan dua, Sarah sama Hajar. Hajar melahirkan Ismail.
Ismail melahirkan turun ke bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Sarah melahirkan Ishaq. Ishaq melahirkan Yaqub. Yaqub melahirkan Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka ummuhu, ibunya, ini maksudnya adalah Sarah, yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya dulu ketika Nabi Ibrahim berhijrah bersama Sarah, kemudian datang pada satu tempat, maka penguasa tempat itu begitu melihat cantiknya Sarah langsung pengen menguasainya. Maka Nabi Ibrahim pesan, nanti kalau dia datang kepada engkau dan tanya, jangan mengatakan saya suami. Karena kalau kamu mengatakan saya suami, nanti saya dibunuh. Dia pengen menguasai kamu. Nabi tahu, Nabi Ibrahim tahu bahwa istrinya cantik dan pasti akan dicintai oleh orang itu. Ternyata benar. Penguasa itu ambil Sarah, kemudian dia pengen berbuat mesum kepada Sarah. Tapi begitu mau berbuat mesum, didoakan jelek oleh Sarah, akhirnya dia langsung gelimpang di situ. Gak bisa berbuat jelek. Begitu bisa bangkit, kemudian pengen mendekati lagi, gelimpang lagi. Akhirnya oleh raja yang zalim tadi, Sarah disuruh dibebaskan, tidak lagi dia mengganggunya. Nah, maka Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau ditanya, kamu bilang saja, ini laki-laki adalah saudara saya. Bukan suami, tapi apa? Saudara. Dan itu enggak bohong. Karena muslim dengan muslim adalah saudara. Meskipun suami, berarti tetap saudara juga. Siapa yang lebih cakep? Apakah Nabi Yusuf ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang kalau membaca hadis ini pasti meyakini bahwa Nabi Yusuf lebih ganteng dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama mengatakan tidak. Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad lebih ganteng Nabi Muhammad. Adapun Nabi Yusuf gantengnya menyebabkan orang pada mengiris jari gara-gara melongo melihat gantengnya beliau, itu karena waktu itu belum jadi nabi. Sehingga beliau hanya ganteng, tidak ditutupi dengan wibawa. Tapi Nabi Muhammad SAW ganteng dan ditutupi dengan wibawa, sehingga tidak terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf AS. Wallahu a'lam bissawab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa bertemu dengan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. 877. A'zamul ayyam, hari yang paling agung. Indallah, di hadapan Allah. Yaumun nahri, hari Idul Adha, hari penyembelihan. Thumma, kemudian yaumul qorri, hari menetap. Yaumul Qorri itu adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Kalau Yaumun Nahri tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Menurut hadis ini, hari yang paling agung adalah tanggal 10 Dzulhijjah, baru kemudian tanggal 11 Dzulhijjah. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat hari yang paling agung itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah berdasarkan hadis ini. Tapi pendapat yang masyhur, dalam satu tahun, hari yang paling agung adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Makanya kita puasa Arafah, fadilahnya menghapus dosa 2 tahun. Ini fadilah yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa hari yang paling agung itu adalah hari Jumat. Maka kita temukan 3 pendapat ini. Hari Arafah, atau hari Jumat, atau hari Idul Adha. Ya, masing-masing punya dalilnya. Dalilnya yang mengatakan bahwa hari Jumat lebih agung, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna yaumal Jum'ah sayyidul ayyam. Sungguh hari Jumat itu adalah hari paling utama. Wa a'zamuha indallah, wa huwa a'zamu indallah mi yaumil adha wa yaumil fitr. Lebih agung di hadapan Allah daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Ibnu Majah, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Nah, mungkin saja yang berpendapat bahwa yang paling utama adalah hari raya Idul Adha karena menganggap hadis tadi tidak sahih, mungkin saja, wallahu a'lam. Kemudian yaumul qor, tanggal 11 Dzulhijjah, kenapa disebut hari menetap? Karena orang haji pada tanggal 10 Dzulhijjah itu sibuk melakukan amalan ibadah haji. Intinya pada tanggal 10 tadi dia melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian tahallul kundul, kemudian tawaf ifadah. Nah, semuanya terkumpul pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, setelah itu istirahat. Maka menetap itu maksudnya apa? Istirahat, rehat. Sudah enggak ada lagi aktivitas.
ada aktivitas jumrah tapi kan cuma sebentar saja, habis itu sudah istirahat. Nah, maka disebut sebagai yaumul qor. 878. A'zamun nasi ajran, orang yang paling besar pahalanya fis shalah, dalam masalah salat. Ab'atuhum, yang paling jauh ilaiha, menuju kepada salat, mamshan, berjalannya. Fa ab'atuhum, lalu yang setelahnya. Walladhi yantadhirus shalah, orang yang menunggu salat. Hatta yusalliha ma'al imam, sampai dia melakukan salat bersama imam. A'zamu ajran, lebih besar pahalanya. Minal ladhi yusalliha, daripada orang yang melakukan salat. Thumma yanam, kemudian tidur. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Pertama, bahwasanya langkah kita menuju ke masjid ini berpahala. Sehingga kata Nabi, yang paling besar pahalanya dalam salat itu yang rumahnya paling jauh. Berarti yang rumahnya mepet masjid pahalanya paling sedikit. Ngatain bahagia? Yang mepet masjid pahalanya paling sedikit. Tapi tidak usah susah. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan bahwa menunggu sholat sampai imam datang pahalanya paling besar. Nah, biasanya yang paling cepat datang ke masjid adalah yang rumahnya paling dekat. Tapi kalau rumahnya paling dekat, datangnya paling akhir, ya ampun, pahalanya paling suwede ini. Dan itu rata atau apa penyakit sebagian orang, dekat tapi malah paling akhir. Kenapa paling akhir? Karena mengandalkan komat. Komatnya kerungu sekokoma, nunggu sampai komat dulu baru keluar. Nah, itu pahalanya sedikit kayak begitu. Kalau kita datang awal, begitu azan langsung datang ke masjid. Nah, selama kita menunggu di masjid itu, pahala sholat meskipun kita kelekaran. Habis sholat dua rakaat kita kelekaran. Menunggu imam. Imamnya agak lama ini, 15 menit. Nah, 15 menit berada di masjid itu pahala sholat 15 menit. Tapi harus di masjid, Pak. Kalau di luar masjid enggak. Di luar masjid ada he, nah, kita nunggu di he, enggak ada pahalanya. Tapi kalau di dalam masjid, pahalanya sholat. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sholat sendiri sah. Karena Nabi mengatakan lebih bagus daripada yang sholat kemudian tidur. Artinya dia sholat duluan, sholat sendiri, habis itu kemudian tidur. Tidak mau ikut jamaah. Berarti sholatnya apa? Sah. Sebagian ulama berpendapat sholat itu wajib berjamaah. Kalau tidak berjamaah, tidak sah. Nah, itu pendapat yang lemah. Ya. Sholatnya tetap sah meskipun pahalanya sangat sedikit. 879. A'zamun nasi, orang yang paling besar firyatan, dustanya adalah ithnani, dua orang. Pertama, syairun, seorang penyair. Yahju, yang mencela. Al-qabilata, kabilah. Bi'asriha, seluruhnya. Warajulun, dan seseorang. Intafa, yang menafikan diri. Min abihi, dari bapaknya. Maksudnya tidak mengakui bapaknya sebagai bapak. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa bohong itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan bohong yang paling besar adalah yang mencela kabilah dengan syairnya, tapi dicela semuanya. Dia benci kepada satu kabilah yang dia bermusuhan dengan salah satu orang dari orang kabilah tadi. Tapi karena saking bencinya, dia cela semua kabilah itu semuanya total. Nah, ini berarti bohong begitu. Karena yang namanya satu kabilah, pasti di situ ada orang baiknya. Enggak mungkin satu kabilah semuanya jelek semua, enggak mungkin. Pasti ada baiknya. Orang Jawa, apakah semua orang Jawa jelek? Enggak, ada yang baik-baik. Kita benci kepada orang Madura misalnya, ya, atau orang Dayak lah. Ya, dulu ada perangan antara Dayak dengan Madura. Apakah berarti semua orang Dayak jelek? Ya enggak. Kalau dicari orang solehnya, pasti ada juga orang solehnya. Orang Madura ada yang soleh. Orang Jawa ada yang soleh. Orang Sunda semuanya ada yang soleh. Maka tidak mungkin dalam satu kabilah itu semuanya jelek, sepakat jelek, enggak mungkin. Karena itu, syair itu di dalam Islam tercela apabila tidak berisi kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat atau melampaui batas. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyair itu mengucapkan sesuatu yang mereka tidak melakukan. Hanya bisa ngomong tapi tidak melakukan. Nah, itu jeleknya syair. Tapi syair diperbolehkan. Rasulullah SAW mengatakan,
Asy'ru bimanzilatil kalam. Fahasanuhu kahasanil kalam. Syair itu sama dengan ucapan biasa. Fahasanuhu, maka syair yang bagus kahasanil kalam, seperti ucapan yang bagus. Wa qabihuhu kaqabihil kalam. Syair yang jelek seperti ucapan yang jelek. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nyanyian juga begitu, Pak. Nyanyian itu bimanzilatil kalam. Kalau isinya bagus ya berarti bagus. Isinya jelek berarti jelek. Tidak semua nyanyian jelek. Ya. Nyanyian isinya jihad, silahkan, enggak ada masalah. Adapun nyanyian yang biasanya anak-anak diajari tanpa ada maknanya, itu tidak pantas kita umat Islam mengajarkan kepada anak-anak kita. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Itu kan kurang bermutu tadi, Pak. Mau ngajari apa namanya, warna udah enggak perlu begitu-begitu. Ya. Kurang bermutu seperti itu. Dibuat nyanyiannya bermutu. Nah, maka perlu diperhatikan hadis ini. Fahasanuhu kahasanil kalam. Yang bagus seperti ucapan yang bagus. Nah, kalau buat nyanyian diisi akidah, buat nyanyian diisi fikih, buat nyanyian diisi ilmu, itu bagus kayak begitu. Seperti para ulama membuat nazom-nazom. Nazom itu adalah nyanyian yang berisi ilmu. Dinyanyikan supaya apa? Supaya lebih mudah untuk dihafalkan. Kalimatnya akhirnya sama, a i u nah, itu kan mudah dihafal kayak begitu. Nah, itu seperti itu tidak masalah, itu adalah terpuji. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang dia tidak mengakui bapaknya, marah kepada bapaknya, kemudian tidak mengakui, nah, ini bohongnya bohong yang besar kayak begini. Ini mengumpulkan dua keburukan kayak begini. Keburukan pertama dia bohong, keburukan kedua dia durhaka kepada orang tuanya. Namanya anak itu pasti orang tua punya jasa. Ketika lahir kan butuh dana itu untuk membayar bidannya, untuk membeli makan untuk ibunya supaya ibunya menghasilkan air susu, membeli susu untuk dia, membelikan pempes dan sebagainya, pasti ada jasanya. Maka seorang anak kok tidak mengakui bapak, wah ini kurang ngajarnya bukan main kayak begini. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Surat Luqman ayat 14. Berterima kasihlah kepada saya dan juga kepada kedua orang tuamu. Sehingga para ulama mengatakan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau satunya dilakukan, satunya tidak, Allah tidak menerimanya sama sekali ini. Karena itu minimal, Pak, minimal menurut saya, supaya kita itu termasuk orang yang berterima kasih pada orang tua kita, minimal setiap hari kita doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal setiap hari kita doakan. Kecuali kalau orang kita kafir, dia Yahudi atau Nasrani, jangan didoakan begitu. Apalagi sudah mati. Kalau masih hidup masih bisa didoakan, ya Allah berilah rahmat, berilah hidayah, bisa. Tapi ketika sudah mati, enggak bisa lagi didoakan kebaikan. Karena sudah terlanjur menjadi penghuni neraka. Kemudian hadis terakhir pada pertemuan kali ini, 880. A'fu, panjangkanlah atau biarkanlah al-liha, jenggot. Wajuzu, dan potonglah asy-syawarib, kumis. Wa ghayyiru, dan ubahlah syaibakum, uban kalian. Wala tashabbahu bil yahud, jangan menyerupai Yahudi. Wan nasara, dan nasrani. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa jenggot hendaklah dibiarkan panjang. Boleh kita memotong jenggot apabila untuk tahdzib, untuk merapikan. Jenggot itu kan sama dengan rambut kepala kan. Kalau terlalu panjang ge model mandul karu-karuan, orang melihat bisa ketakutan, iki wong pos setan. Nah, maka supaya tidak menakutkan orang, boleh dipotong dalam rangka untuk dirapikan. Ini pendapat yang dipilih oleh guru kami, Ustadz Mudzakir hafizahullah. Tapi saya jujur, sebagian ulama berpendapat motong jenggot meskipun merapikan enggak boleh. Tapi saya enggak cocok kayak begini. Karena saya melihat sendiri orang-orang Arab yang jenggotnya panjang-panjang yang enggak dirapikan itu melihatnya itu masya Allah enggak menarik sama sekali, Pak. Malah seperti orang gila atau orang yang apa? Kurang waras begitu.
Nah, maka pendapat yang lebih bagus insya Allah, sekedar merapikan gak apa-apa. Bukan untuk menghilangkan jenggotnya, bukan ya. Tapi untuk merapikan. Kemudian yang kedua, disuruh memotong kumis. Nah, para ulama berselisih pendapat memotongnya itu dikepras habis ataukah disisakan. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, disisakan sampai sekitar satu siwak. Tapi silahkan kalau mau dikepras habis gak ada masalah. Kemudian yang ketiga, disuruh untuk mengubah uban. Tapi uban ini hendaklah diubah dengan warna selain hitam. Karena Rasulullah melihat bapaknya Abu Bakar As-Siddiq rambutnya sudah putih, beliau mengatakan ini tolong diubah rambutnya. Jangan dibiarkan putih begitu. Tetapi jangan diwarnai hitam. Maka selain hitam. Lah terus paling bagus diwarnai apa? Paling bagus adalah al-katam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi hadha syaib." Warna yang paling bagus untuk mengubah uban adalah al-hinna, innai, wal katam dan katam. Ini hadis riwayat Imam 4. Ini kalau kita pakai warnanya jadi kemerah-merahan, Pak. Jenggotnya kemerah-merahan, bukan merah PDI bukan, okay? Tapi merah coklat-coklat begitu. Bagus, cakep. Nah, maka silakan ini kalau mau dilakukan, ini termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah beruban, okay? Adapun yang masih hitam enggak usah diwarna-warnai aneh-aneh mawon, okay? Udah hitam ini sudah ciptaan Allah yang paling bagus, enggak usah dimodel-model pengen jadi pirang dan sebagainya, itu enggak perlu. Okay? Tapi yang sudah putih, banyak putihnya, total putihnya, nah, disunahkan untuk diubah dengan warna inai ataupun katam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengubah jenggotnya yang sudah putih dengan katam dan inai dicampur, nah, sehingga warnanya jadi kemerah-merahan tersebut. Wallahu alam bisawab, inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini, Rabu 20 Juli 2022, saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, terlebih dahulu kami informasikan bahwa santriwan dan santriwati baru Pondok Pesantren Al-Islam Karan alhamdulillah rabbil alamin sudah mulai masuk, yaitu pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, adapun berkenaan dengan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari-hari ini kami masih dalam tahap finishing pembangunan asrama putri. Beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa kami sedang mengerjakan pembangunan kamar mandi. Alhamdulillah rabbil alamin, untuk hari ini pembangunan kamar mandi sudah terselesaikan dan kamar mandi sudah mulai dapat digunakan untuk santri. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mulai hari ini berusaha untuk melakukan finishing di bagian teras dan juga di bagian rumah dinas yang berada di sebelah barat asrama putri ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Kami doakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon doa dari antum semuanya, mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini menjadi pondok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekaligus kami juga mohon doa dari kaum muslimin dan muslimat semuanya, mudah-mudahan segenap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Islam Karan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafalkan Al-Qur'an dan dalam mempelajari Al-Qur'an serta As-Sunnah. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini secara perlahan bertahap kami akan tetap melanjutkan untuk persiapan tahun ajaran yang akan datang. Oleh karena itu kembali kami sampaikan kepada muslimin muslimat dimanapun Anda berada bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program sedekah jariah investasi akhirat pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini baik untuk asrama putra maupun asrama putri tetap kami buka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran ke dalam segala urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Saya Yusuf Rahmatullah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.